إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji kembali kitab Abdurrul Bahiyah fil Masail al Fiqhiyah karya al Imam al Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah taala. Sekarang kita masuk pada bab yang pertama dari kitab shalah, yaitu babu mawaqitish shalah. Qala al-muallif rahimahullah: awwalu waqti adh-dhuhri az-zawalu wa akhiruhu مصير ذل الشيء مثله. أول وقت الظهر الزوال. أول وقت الظهر adalah الزوال، yaitu tergelincirnya matahari. وآخره مصير ذل الشيء مثله. Dan akhirnya adalah apabila bayangan sesuatu telah sama dengan bendanya. Siwafai الزوال. Kecuali bayangan yang ada pada waktu zawal maka tidak dihitung. وهو أول وقت العصر. Dan itulah awalnya waktu asar, yaitu ketika bayangan suatu benda telah sama dengan benda tersebut. Wa akhiruhu madamatis syamsu baydha'a naqiyatan. Dan akhir waktu asar apabila matahari masih terang bersinar. Wa awwalu waqtil maghrib ghurubus syams. Dan awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Wa akhiruhu dhahabus syafaqil ahmar. Dan waktu akhirnya adalah apabila telah pergi cahaya merah. Wa huwa awwalul isya. Dan itu adalah awal waktu isya. Wa akhiruhu nisful lail. Dan akhir waktu isya adalah pertengahan malam. Wa awwalu waqtil fajri idzan syaqqal fajru. Dan awal waktu fajar, ini waktu subuh apabila telah terbit fajar. Wa akhiruhu tulu'us syams. Dan akhir waktunya adalah terbitnya matahari. Wa man nama an salatihi aw saha anha waqtuha hina yadhkuruha. Dan barang siapa yang tertidur dari salatnya atau dia melupakannya, maka waktunya ketika dia mengingatnya. Wa man kana ma'dzuran wa adraka min as-salati raka'atan faqad adrakaha. Dan barang siapa yang memiliki udzur dan dia mendapati satu rakaat salat saja, maka dia mendapati salat tersebut. Wa at-tawqitu wajibun. Dan penetapan waktu itu wajib. Wal jam'u li udhrin ja'izun. Menjamak karena suatu udzur dibolehkan. Wal mutayammimu wa naqisus salati aw at-taharah yusalluna ghairihim min ghairi ta'khirin. Dan orang yang bertayamum atau salatnya kurang atau taharahnya kurang, yakni misalkan salat kurang itu maksudnya tidak mampu berdiri maka duduk, atau karena sakit maka tayamum. Ini maksud dengan kurangnya salat atau kurangnya taharah. Mereka itu salat seperti selainnya pada waktunya tanpa boleh mengakhirkannya. Wa waqatul qaraha seghairi Makkah. Dan waktu-waktu yang dibenci untuk salat pada selain kota Makkah, ba'dal fajri hatta tartafi asy-syams, setelah subuh, setelah salat subuh sampai matahari meninggi. Wa inda az-zawal seghairi yaumil jum'ah. Dan ketika matahari tergelincir pada selain hari Jumat. Yani maksud beliau ketika sebelum matahari tergelincir. Sebab kalau sudah tergelincir berarti waktu zuhur. Wa ba'dal asr hatta taghrub. Dan setelah asr sampai terbenam matahari. Baik, inilah matan babu mawaqitish shalah, insyaallah taala akan kita jelaskan satu persatu. Sebelum kita masuk pada penjelasan mawaqitish shalah secara rinci, ada beberapa faedah yang sangat penting. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam Syarah Al-Mumti', yang pertama, as-salatu qabla al-waqti la tashihhu bil ijma'. Salat sebelum waktunya tidak sah berdasarkan ijma', ijma' ulama. Apabila seorang salat sebelum waktunya tidak sah salatnya. Dinukil oleh al-Imam An-Qudamah di dalam Al-Mughni juz kedua halaman 45. Demikian pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Ini pentingnya kita mengetahui kapan masuk waktu salat. Sebab kalau seorang salat sebelum waktunya maka tidak sah salatnya. Sepakat ulama, tidak sah salatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktunya. Sehingga
فإن صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة وهو آثم. Apabila seorang salat sebelum waktunya dengan sengaja, maka salatnya batil. Salatnya batil dan dia berdosa. Wa in kana ghairu muta'ammidin alaysa bi athim. Sedangkan kalau dia salat tanpa sengaja, ini salat pada waktunya sebelum waktunya tanpa sengaja, misalkan dia menyangka sudah masuk waktunya, ternyata belum masuk, maka dia tidak berdosa dan salatnya dianggap sebagai salat sunnah. Artinya salat wajibnya belum sah. Wajib baginya untuk mengulang salatnya. Li'anna min syurutis shalah dukhulul waqt. Karena di antara syarat salat adalah masuknya waktu. Ini ditambahkan pada syarat salat yang kemarin, Islam, akal, balik, ditambahkan dengan dukhulul waqt. Empat syarat salat yang telah kita lewati. Ini yang pertama. Yang kedua, as-salatu ba'da khurujil waqti li'udrin tashihhu bin-nassi wal ijma'. Salat setelah keluar waktunya karena suatu uzur sah dengan nas dan ijma. Dengan nas dan ijma. Sebagaimana nanti akan kita lewati nasnya. Ini ijma ulama. Salat setelah waktunya keluar karena suatu uzur. Ini uzur syar'i maksudnya. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Uzur-uzur yang dibolehkan seorang salat walaupun sudah keluar waktunya. Iya. Ini sah. Tapi tidak sebaliknya. Walaupun seorang memiliki uzur, kemudian dia mau salat sebelum masuk waktunya, maka tidak sah salatnya. Misalkan seorang mau safar, belum masuk ke zuhur, dia sudah mau sholat zuhur, tidak sah sholatnya. Tetapi kalau asar sudah masuk ke zuhur, ketika dia safar, kemudian asar ditarik ke zuhur, maka sah. Baik. Kemudian yang ketiga, orang yang sholat setelah keluar waktu sholat tanpa udur. Orang yang sholat setelah keluar waktu sholat tanpa udur, tanpa ada alasan. Jumhurul ulama berpendapat, sholatnya sah dan dia berdosa. Sholatnya sah dan dia berdosa. Dan yang sahih, kata Syekh Muhammad rahimahullah, tidak sah. Salatnya tidak sah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Ini benar. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja sampai keluar waktunya baru dia mau lakukan salat, tidak sah salatnya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya taubat. Taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan. Qala al-mu'allif rahimahullah, awwalu waqti az-zuhri az-zawal. Awwalu waqti az-zuhri az-zawal. Awal waktu zuhur adalah az-zawal, tergelincirnya matahari. Di sini ada faedah. Kenapa ulama memulai bab mawaqiti shalah dengan salat zuhur? Kenapa bukan salat subuh? Subuh duluan masuk di waktu pagi. Kenapa tidak mulai dengan isya? Karena Islam huruf alifnya sama dengan isya. Islam dan isya. Sin, subuh dan seterusnya. Baik. Dikatakan oleh para ulama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika memerintahkan salat dimulai dengan zuhur, seperti dalam surat Al-Isra ayat ke-78. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat ketika matahari telah tergelincir, dan itu adalah waktu zuhur. Dan seterusnya, ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan waktu zuhur. Demikian pula dalam hadis, ketika Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan waktu-waktu salat, maka beliau mulai dengan salat zuhur. Oleh karena itu, kebanyakan kitab-kitab fikih para ulama dimulai dari waktu zuhur. Tapi ini bukan suatu keharusan, hanya sebagai faedah saja. Baik. Kata beliau rahimahullah, awal waktu zuhri az-zawal. Awal dari waktu zuhur adalah zawal, yaitu tergelincirnya matahari. Apa yang maksud dengan tergelincirnya matahari? Maksudnya adalah tahawul syams fi kabidis sama min jihatil masyriq ila jihatil maghrib. Yakni bergeraknya matahari dari tengah langit yang tadinya dia berasal dari timur mengarah ke barat. Ini maksudnya az-zawal. Ketika matahari sudah mulai bergerak masuk ke arah barat. Barat itu kan dari timur. Jalan terus sampai di tengah. Nanti akan datang pembahasan, ini waktu yang dilarang untuk sholat. Ketika dia sudah mulai sedikit, walaupun cuman sehelai rambut, masuk sedikit sehelai rambut, maka itulah waktu az-zawal. Itulah waktu zuhur. Ini yang dimaksud dengan az-zawal. Ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat dari tengah-tengahnya. Baik. Sesuaikan dalil, antum lihat dalam lembaran yang ana bagikan, di situ ada penyebutan dalilnya. Penyebutan dalil yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma.
Diriwayatkan oleh Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhri idza zalat asy-syams. Waktu zuhri idza zalat asy-syams. Waktu zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir. Waktu zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir. Wa kana dhillur rajul qatulihi, dan bayangan seseorang seperti panjangnya dia. Maksudnya apa? Maksudnya ini akhir waktunya, bukan dua-duanya waktunya. Ini adalah akhir waktunya. Malam tahduril asar, selama belum masuk waktu asar. Baik, tinggalinya. Juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Jibril alaihi salam datang mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam dua hari berturut-turut. Maka pada hari pertama Jibril salat ketika matahari tergelincir. Dan pada hari kedua beliau salat ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut. Yani menunjukkan itulah akhir waktunya. Jadi beliau mengajarkan hari pertama ini awal waktu, hari yang kedua ini akhir waktu. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan selainnya. Ini dalilnya. Kemudian bagaimana cara mengetahui waktu zawal? Disebutkan beberapa cara oleh para ulama. Yang pertama, kalau terlihat jelas, sudah terlihat matahari sudah bergerak, sudah tidak di tengah, maka ini cara yang pertama, jelas sekali kalau kita bisa melihatnya. Baik. Cara yang kedua, boleh dengan menggunakan waktu. Yakni waktunya itu dibagi dua. Ini bermanfaat terutama ketika mendung atau di musim dingin, matahari tidak terlihat. Tidak bisa kita lihat matahari. Maka waktu itu dibagi dua. Kalau terbitnya jam 6, terbenamnya jam 6 pagi, berarti berapa jam? Hah? 12 ya? 12 jam. 12 dibagi dua berapa? 6. Hitung 6 jam dari jam 6 pagi, berarti jam berapa? Jam 12. Maka berarti saat itulah waktu zuhur. Dilebihkan sedikit. Iya. Itu cara menentukan waktu zawal. Baik. Cara yang lain, cara yang ketiga, dengan menggunakan azil, bayangan. Dengan menggunakan bayangan. Bagaimana caranya? Lihat aja satu benda, atau yang mudahnya, ambil tongkat, tancapkan di tengah lapangan. Tidak ada apa bayangan-bayangan lain di situ, hanya ada bayangan tongkat itu. Kemudian lihat, ketika matahari dia masih di timur, tentunya bayangannya ada di mana? Di barat. Kalau bayangannya sudah mulai berpindah ke arah timur, berarti itulah waktu zawal. Itulah waktu zawal. Bayangan sudah mengarah ke timur. Cara yang keempat, masih qoriqatul zil dengan bayangan. Ketika matahari mulai naik, maka bayangan itu akan terus berkurang. Kan gitu. Antum tancapkan tombak, kemudian lihat, bayangan itu akan terus berkurang. Tadinya panjang banget, berkurang terus. Kapan antum melihat dia mulai terbalik, dia mulai bertambah, berarti saat dia mulai bertambah itu, itulah waktu az-zawal. Itulah waktu az-zawal. Baik, ini diantara cara-cara untuk mengetahui az-zawal yang disebutkan para ulama kita. Jadi, awal waktu zuhri az-zawal. Awal dari waktu zuhur adalah zawal, yaitu tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu masiru dhilli syai' mislahu siwa fai'iz zawal. Sedangkan akhir waktu zuhur, apabila bayangan suatu benda telah menjadi seperti benda tersebut. Apabila bayangan suatu benda telah seperti benda tersebut, maka itulah waktu akhirnya sholat zuhur. Berdasarkan dalil yang tadi kita sebutkan. Siwa fai'iz zawal. Kecuali bayangan yang ada pada waktu zawal. Kecuali bayangan yang ada pada waktu zawal tersebut. Yaitu pada waktu awalnya tergelincir matahari. Di situ sudah ada bayangan. Maka bayangan itu tidak dihitung. Kalau misalkan bayangan itu ukurannya 5 cm. Kemudian tongkat itu ukurannya 20 cm. Berarti tongkat itu akan jadi 25 cm. Baru itu dianggap sebagai akhir waktu zuhur. Kenapa? Karena fai'uz zawal, bayangan yang muncul pada waktu zawal itu tidak dihitung. Paham tum? Baik. Kemudian faedah dari sisi bahasa, bayangan itu kalau sebelum terbit, sebelum matahari sampai di tengah dinamakan al-zil. Tapi kalau dia sudah lewat dari tengah dinamakan fai'. Dinamakan al-fai'. Ini maksudnya fai'uz zawal. Baik. Dikatakan al-fai' dari makna ar-rujuk. Maknanya adalah ar-rujuk. Ini sesuai dengan maknanya, yakni dia kembali meredup setelah sebelumnya panas. Ini faedah logawiyah. Kalau dikatakan zil dan faid, itu hakikatnya dia berbeda. Zil adalah bayangan sebelum matahari tergelincir, sedangkan faid adalah bayangan sebelum matahari setelah matahari tergelincir. Baik.
itu yang dimaksud dengan faidul zawal. Jadi faidul zawal tidak dihitung. Kita bacakan faidah penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang faidul zawal. Kata beliau rahimahullah, "Anna dhillan ladzi zalat 'alaihi syams la yuhsab." Bahwasannya bayangan yang muncul ketika matahari tergelincir itu tidak dihitung. Bayangan yang muncul ketika matahari tergelincir itu tidak dihitung. Fadhil waqtin al-an, kata beliau, maka di waktu kita ini, hina kanat asy-syams tamilu ila al-junub. Ketika matahari condong ke mana? Al-junub. Junub mana? Hah? Junub selatan ya? Selatan? Right. Junub selatan betul enggak? Hah? Ah, mudah itu. Junub selatan. Yakni ketika matahari condong ke selatan. Ini mungkin. Syita. Ini di waktu, terutama di waktu dingin di Arab Saudi. Kata beliau rahimahullah, labuda an yakuna hunaka dhillun da'imun li kulli syakhisin min an-nahiyati syamaliyah lahu. Maka mesti ada di sana bayangan yang selalu menyertai pada setiap benda dari arah selatan ataupun dari arah utara, sebaliknya. Ini yang dimaksud dengan faiz zawal. Tapi ini tidak selamanya. Ini di Saudi, matahari condong ke arah mana? Ke arah selatan di waktu zawal. Di waktu zawal lebih ke arah selatan. Mungkin di daerah yang lain dia condong di arah utara. Kalau begitu, faiz zawal di arah selatan, kebalikannya. Kata beliau rahimahullah, wa hadha dhil la yu'tabar. Maka bayangan ini tidak dianggap. Fa idza bada'a yazidu fa da'a 'alamatan 'ala ibtida'i ziyadatihi. Maka apabila dia sudah mulai bertambah dari faiz zawal ini, maka taruh, berikan tanda. Berikan tanda dari mulai dia bertambah tersebut. Dari arah dimulai dia bertambah tersebut sampai kepada bendanya, itu tidak dihitung. Itu tidak dihitung. Kalau dia 5 cm tadi kita sebutkan, berarti 25 cm jadinya, kalau tongkat itu ukurannya adalah 20 cm. Jadi yang namanya faiz zawal tidak dihitung. Baik. Jadi inilah akhir waktu zuhur apabila lilu syai' mithluhu. Bayangan suatu benda telah semisalnya dikurangi faiz zawal. Dikurangi faiz zawal. Ini bayangan yang muncul ketika waktu zawal. Kemudian kita selesaikan insyaallah masalah waktu zuhur. Hukum asal, semua salat dikerjakan di awal waktu. Ini yang paling afdal. Dikerjakan di awal waktu. Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwasannya boleh diakhirkan atau bahkan lebih afdal diakhirkan. Seperti akan datang nanti, salat isya afdalnya itu di akhirul lail atau sebelum akhirul lail, sesaat sebelum akhirul lail. Afwan, sesaat sebelum nisful lail, sesaat sebelum pertengahan malam. Iya. Demikian pula di waktu zuhur, asalnya yang afdal ketika awal zawal. Ketika awal zawal, maka muazin mengumandangkan azan. Pengecualian dari itu ketika dalam keadaan syiddatul har, dalam keadaan cuaca sangat panas sekali. Alhamdulillah ini jarang terjadi di negeri kita. Kalau di Saudi, subhanallah, bisa sampai 50 derajat. Rasa-rasanya terbakar wajah ketika keluar dari rumah. Iya. Maka dalam keadaan seperti ini justru disunahkan untuk mengakhirkan. Untuk mengakhirkan waktu zuhur di akhir waktunya. Dan ini maksud dengan ibrat. Ini maksud dengan ibrat di dalam As-Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shadda al-harru fa abridu lis-salah, fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Apabila panas memuncak, ini sangat panas sekali, maka dinginkan dulu untuk salat. Karena sesungguhnya panas yang sangat itu dari panasnya jahannam, dari panasnya neraka jahannam. Maka al-ibrat, dinginkan dulu. Jelas oleh para ulama yang benar ini maksud dengan ibrat itu apabila sudah mendekati waktu asar. Bahkan dalam hadis Abu Dzar disebutkan, hatta sawa azillu at-tulula. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat pada waktu itu, hatta sawa azillu at-tulula. Ketika bayangan suatu benda sudah sama dengan benda tersebut. Kalau begitu sudah masuk waktu asar. Karena kata al-muallif rahimahullah, wa huwa awwal waqtil asar. Dan itu adalah awal waktu asar. Tapi dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, belum masuk waktu asar. Kenapa? Karena belum ditambahkan dengan faiz zawal. Ya, faiz zawal. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti, kira-kira waktunya setengah jam sebelum
sholat asar. Jadi kata beliau rahimahullah, kalau misalkan sholat zuhur jam 12, kemudian waktu asar jam 4.30, maka al-ibrat, waktu al-ibrat yang disunahkan untuk mengakhirkan zuhur itu adalah pada jam 4. Tapi Imam Sunani rahimahullah ta'ala dalam subul salam memiliki penafsiran lain. Beliau mengatakan itu adalah waktu musyarak, waktu yang boleh digabungkan, yaitu boleh akhir waktu zuhur dan boleh awal waktu asar. Ini yang dikatakan oleh Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala. Ya. Al-Muhim, inilah waktu al-ibrat. Jadi waktu ketika matahari sudah agak dingin dan tidak menyusahkan manusia untuk sholat. Baik, untuk pergi ke masjid. Faedah yang terakhir, dikatakan oleh sebagian ulama bahwasannya al-ibrat ini dibolehkan, yang mendinginkan matahari ketika untuk sholat zuhur dibolehkan bagi siapa yang sholat berjamaah. Dan sebagian ulama menambahkan kalau rumahnya jauh, di mana berbahaya baginya kalau dia pergi ke masjid untuk sholat saking sangat panasnya, sehingga bisa berbahaya baginya. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membantah hal tersebut. Beliau mengatakan karena tidak ada hak bagi kita untuk mentaqid yang itlaq. Dalam hadis yang mutlaq, inna shaddal har, idza shaddal har fa abridus salah. Apabila panas yang sangat, maka dinginkan dulu sebelum sholat. Dinginkan dulu untuk melakukan sholat. Nabi SAW tidak mengatakan apakah mau berjamaah atau sendiri. Jadi ini umum. Apakah seorang mau berjamaah atau sholat sendiri, tidak ada masalah. Demikian pula kata beliau, Nabi SAW juga tidak menghubungkan dengan masalah dharar. Bahkan beliau mengatakan, فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرْ مِنْ فَيْهِ جَهَنَّمْ. Sesungguhnya panas yang sangat itu dari panasnya jahannam. Tidak ada hubungannya dengan dharar. Maka kalau begitu kata beliau, masuk di dalamnya juga para wanita yang sholat di rumah. Tidak ada masalah. Bagi para wanita, kalau sangat panas sekali dan dia merasa kesulitan untuk sholat, maka al-ibrat, ya, menunggu waktu sampai menjadi dingin. Iya. Alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan waktu sholat yang pertama, yaitu waktu zuhur. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah beliau sampaikan. Dan kita akan masuki sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan kembali, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda kirimkan ke nomor 08535302304, 08535302304. Dan langsung saja kita menyerahkan kepada beliau jawaban-jawaban yang akan beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pak, saya mau tanya, mungkin bukan sekarang saatnya untuk menanyakan ini. Tidak apa-apa, yang penting masalahnya masalah agama. Masalah zakat, saya berdiam di lingkungan yang harus bayar zakat fitrah itu ke RT. Itu harus. Dan kalau enggak bayar ke RT itu ditanyakan. Yang menjadi kenjalan saya, karena hasil dari zakat fitrah dibagikan kepada yatim piatu, orang janda meskipun mampu. Dan yatim piatu yang sudah keluarga, dewasa yang berumur 10 tahun ke atas itu wajib. Mohon penjelasan Bapak Ustaz, kalau memang ada firman Allah, hadis maupun dalil, terima kasih. Zakat fitrah atau zakat yang diwajibkan bersamaan dengan berakhirnya puasa Ramadan, ini termasuk kewajiban yang harus kita keluarkan. Dan juga wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk menarik zakat dari masyarakat, baik secara sukarela maupun paksa. Ini kewajiban pemerintah muslim. Bukan pajak yang diambil dari masyarakat, tapi zakat, baik secara sukarela maupun terpaksa. Jadi bagus kalau ada RT yang mau menarik zakat dari masyarakat. Baik. Dan tentunya dalam penyaluran zakat tersebut harus diberikan kepada orang yang berhak. Dan dalam zakat fitrah, yang berhak itu adalah fakir miskin. Seperti dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri tuhratan lisa'i min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu adalah penyuci bagi orang yang berpuasa dari
perbuatan-perbuatan sia-sia maupun perbuatan-perbuatan yang keji selama dia berpuasa. Wa ta'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, dia adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholah fa hiya shadaqatun min as-shadaqat. Barang siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka dia tidak dianggap sebagai zakat fitrah, hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Baik. Maka dari hadis ini jelas bahwa zakat fitrah itu untuk orang miskin, bukan yang lainnya. Walaupun dalam zakat mal, terkadang orang bukan miskin, tapi dia misalkan mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, boleh dikasih zakat mal kepadanya. Tapi untuk zakat fitrah khusus fakir dan miskin. Jadi tidak ada masalah kalau Pak RT yang ngasihkan zakat itu kepada yatim piatu atau kepada orang dewasa atau kepada janda, selama dia berstatus sebagai fakir miskin. Selama dia berstatus sebagai fakir miskin. Baik. Adapun kalau dikasihkan kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya, maka laporkan, laporkan kepada pemerintah yang lebih tinggi darinya. Baik. Pak Ustaz mau jelaskan tentang sunnah hay'at dan sunnah ab'ad. Apa maksudnya ini? Saya tidak mengerti pertanyaannya. Coba dijelaskan dengan bahasa Indonesia yang lebih jelas. Pak Ustaz mau tanya, mulai kapan jari telunjuk dipisahkan pada tahiyat? Apakah sejak membaca at-tahiyat atau ketika membaca salawat? Sejak pertama kali, sejak membaca tahiyat. Tidak ada dalil hal itu dilakukan setelah membaca salawat. Yang ada dalil dalam riwayat Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'ahu kaffihi al-yumna al-yumna kullaha wa yushiru bi asbu'ihi allati tali al-ibham ila al-qiblah wa yarmi bi basarihi ilaiha. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk tahiyat, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, lalu tangan kanannya di atas lutut kanannya, lalu beliau menggenggam jari jemarinya, lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuknya, dan beliau melihat ke arah jari telunjuk tersebut. Ya, beliau berisyarat ke arah kiblat. Nah, di sini menunjukkan hal itu dilakukan pertama kali. Ketika mulai tahiyat, sudah beliau langsung berisyarat. Adapun ketika membaca salawat, anda tidak tahu dalilnya. Wallahu a'lam. Apakah hukum karma itu dalam Islam? Apakah hukum karma itu ada dalam Islam? Lalu bagaimana menangkalnya? Istilah hukum karma tidak ada dalam Islam. Yang ada dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Apabila dosa itu tidak sampai pada derajat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang dibawa kesyirikan di akhirat kelak bisa saja Allah ampuni kalau Allah menghendaki. Jadi tidak dibalas sama sekali. Tidak dibalas sama sekali. Bisa saja Allah ampuni kalau Allah menghendaki. Demikian pula perbuatan dosa, Allah tidak balas di dunia, itu bisa saja apabila seorang hamba benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apabila dosa seorang hamba dibalas di dunia dengan ditimpakan berbagai macam musibah kepadanya, lalu dia bersabar dan dia tidak marah dengan musibah-musibah tersebut, maka ini akan menjadi penghapus dosa-dosanya sehingga di akhirat kelak dia tidak akan dapat lagi balasan atas dosa-dosanya tersebut. Makanya lebih baik dibanding disiksa di akhirat. Iya. Dan ini tentunya berbeda dengan konsep hukum karma dalam agama lain. Kalau hukum karma mungkin pasti ya, menurut keyakinan mereka pasti akan didapatkan oleh seseorang. Tapi kalau dalam Islam, andaikan seorang itu bertobat, bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak lagi membalas dosanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau dia benar-benar bertobat. Adapun kalau dia tidak bertobat, maka itu pun bisa saja Allah ampuni apabila Allah menghendaki. Karena Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya kalau Allah menghendaki, asalkan bukan dosa kesyirikan atau kekafiran kepadanya, Allah akan ampuni. Iya. Asuransi jiwa dibolehkan enggak dalam syariat? Asuransi jiwa ataupun asuransi rumah, harta perdagangan, ini dibolehkan kalau sifatnya ta'awuniyah, sifatnya sekedar tolong-menolong. Adapun asuransi yang banyak dipraktikkan sekarang itu kebanyakan menyelisih syariat. Seperti dalam asuransi jiwa misalkan, kalau seorang setiap bulan menyetorkan ya, sejumlah uang,
lalu dia meninggal dunia. Lalu keluarganya mengambil melebihi apa yang dia setorkan. Ini riba namanya. Ini riba. Ini tidak boleh. Demikian pula kalau seorang menjaminkan toko misalkan. Menjaminkan tokonya pada asuransi. Dia setor tiap bulan. Lalu tokonya terbakar. Lalu asuransi memberikan kepadanya melebihi dari apa yang sudah dia setorkan. Maka ini tidak boleh. Ini termasuk riba. Ini termasuk riba. Baik. Adapun yang dibolehkan itu, kalau asuransi itu diberikan kepada siapa saja, baik yang menyetor maupun yang tidak menyetor, maka ini dibolehkan. Ini sifatnya taunya, sifatnya tolong menolong. Atau seorang menyumbangkan kepada asuransi tanpa dia mengharapkan imbalan, tanpa dia mengharapkan balasan. Ini yang sifatnya taunya, sifatnya tolong menolong. Iya. Adapun kalau dia menyetor sedikit, lalu dia mengambil lebih dari setorannya, maka ini termasuk riba. Ini termasuk riba. Sama saja, tidak ada bedanya dengan orang yang menabung di bank, kemudian mendapat bunga. Dan terkadang, yang seperti ini, mereka sengaja. Karena tahu mau dapat asuransi yang jumlahnya lebih besar dari apa yang sudah dia setorkan, tokonya sendiri dibakar. Rumahnya sendiri dibakar. Ini terkadang mereka lakukan yang sengaja. Baik, ini tidak dibolehkan dalam syariat. Ustaz, di tempatku seorang dukun yang memakai nama Islam sangat dipuja-puja. Bukankah ini menyesatkan dan menudai Islam? Tapi mengapa tak pernah ada yang melarangnya dari golongan manapun, termasuk dari yang menamakan diri pembela Islam? Tolong dijelaskan, sebab ini sangat memprihatinkan sekali. Hamba Allah Yulakbok. Setelah kita jelaskan berulang-ulang, bahwasanya perdukunan termasuk bentuk kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sesat, lagi menyesatkan. Adapun orang-orang yang tidak melarangnya, itu karena mereka tidak tahu. Walaupun mereka menamakan diri pembela Islam, dan memang kebanyakan mereka jahil, hanya berbekal semangat. Orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai pembela Islam, lalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak berdasarkan ilmu, mereka hanya bermodal semangat, tapi tidak memiliki ilmu. Sehingga mereka tidak bisa membedakan, atau tidak bisa mengetahui bentuk-bentuk kemungkaran. Dan tidak bisa mengetahui mana kemungkaran yang lebih besar, yang harus diberantas. Seperti kita lihat, mereka mendatangi tempat-tempat maksiat ya, seperti diskotik. Tapi, pemujaan terhadap kuburan, mereka tidak melakukan amar ma'ruf kepada mereka. Malah, tokohnya ketika terjadi penggusuran kuburnya siapa? Mbah Priok. Malah tokohnya, tokoh pembela Islam ini, yang mengaku tokoh pembela Islam, yang dia suka menghancurkan tempat-tempat maksiat, tempat-tempat diskotik, bar dan sebagainya, dia turut membela. Dia turut membela orang-orang yang membela kuburan tersebut. Tidak mau kuburan tersebut dihancurkan, dipindahkan. Ini karena apa? Karena kebodohan. Hanya bermodal semangat. Sehingga yang lebih mungkar dalam Islam, justru tidak mereka usahakan untuk dihilangkan. Yang lebih ringan daripada itu yang mereka berusaha untuk menghilangkannya. Itu pun dengan cara yang salah. Melakukan kekerasan di dalam merubah kemungkaran itu haknya pemerintah. Haknya pemerintah kaum muslimin, bukan hak masyarakat kaum muslimin. Baik. Jadi, hal itu tidak mereka lakukan karena kebodohan. Maka kita yang sudah tahu, maka kita berusaha, jangan diam. Kalau kita sudah tahu, hal itu kemungkaran, kita berusaha, jangan diam. Iya. Kita jelaskan kepada masyarakat, dan kita nasihati kepada dukun itu sendiri untuk meninggalkan perbuatannya. Demikian pula kita nasihati masyarakat agar jangan tertipu dengan dukun tersebut. Baik. Ustaz, saya punya tetangga, orang agama Buddha, mau hajatan. Saya disuruh bantuin pekerjaan yang ada di situ. Seterusnya, sedangkan saya agamanya Islam. Gimana Ustaz? Mohon dijawab. Ini kesalahan dari dua sisi. Sisi yang pertama, bekerja kepada orang kafir sebagai pembantu mereka, hal ini tidak dibolehkan dalam Islam. Sebab di situ mengandung penghinaan diri dan penghormatan kepada mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Ini pekerjaan bersama orang kafir yang mengandung penghinaan diri ataupun penghormatan kepada mereka. Tidak boleh. Iya. Kemudian yang kedua, sudah dimaklumi, hajatan-hajatan yang mereka adakan atau acara-acara yang mereka buat, di dalamnya terkandung perbuatan-perbuatan maksiat. Seperti ketiwa, campur baur antara laki-laki dan wanita. Belum lagi lagu-lagu dan alat-alat musik. Belum lagi mengganggu lalu lintas. Belum lagi mengganggu tetangga-tetangga. Iya. Maka kalau kita tolong menolong dengan perbuatan tersebut, itu termasuk tolong menolong di dalam dosa. Maka jangan dilakukan. Baik, Kang di Banjar, radio Salafinya kena roaming, nggak bisa dengar. Tanya jawab. Ini kita mohon maaf karena memang peralatan kita yang seadanya sehingga ditimpa oleh siaran radio yang lainnya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki sehingga bisa meningkatkan peralatan kita. Baik. Ini nomor RDS bukan? Ada ngasih pertanyaan kok belum dijawab. Nah, ini juga masalahnya kembali kepada peralatan yang kami miliki. Sebab kalau mati lampu, karena kita tidak punya UPS untuk menyimpan listrik, maka pertanyaan yang sudah ditulis itu terhapus. Dan mati lampu itu pun bukan karena PLN yang matikan, karena daya listrik di sini tidak mencukupi. Daya listrik di sini tidak mencukupi sehingga sering mati lampu. Baik. Maka ini kita mohon maaf karena keterbatasan peralatan yang kami miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki sehingga bisa kita beli peralatan yang lebih baik lagi. Baik. Dan kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, silakan dikirim lagi. Silakan dikirim lagi karena kemungkinan pertanyaan yang sebelumnya itu terhapus. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan doaan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.